Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman, yuk kita kenali 10 malaikat Allah dan tugasnya. Dengan saya Laili Indriani. Di sini kita bisa belajar sambil bermain. Yuk kita simak baik-baik. Sepuluh malaikat dan tugasnya, siapa yang sudah tahu? Satu, Jibril menyampaikan wahyu pada Nabi dan Rasul. Kedua, Mikail memberi rizki pada umat manusia. Ketiga, Israfil. Israel bertanggung jawab untuk mencabut nyawa. Lima dan enam mungkar dan nangkir menanyakan amal di kubur. Tujuh dan delapan rokib dan atid mencatat amal baik dan buruk. Kesembilan itu malaikat Malik menjaga. Kesepuluh itu malaikat Ridwan menjaga pintu surga. Sepuluh malaikat dan tugasnya, siapa yang sudah tahu? Sepuluh malaikat dan tugasnya. Yang pertama, Jibril menyampaikan wahyu pada Nabi dan Rasul. Kedua, Mikail memberi rezeki pada umat manusia. Yang ketiga, Malaikat Israfil, tugasnya meniup sangkakala. Yang keempat, Malaikat Israel, tugasnya mencabut nyawa. Kelima, Mungkar, menanya amal di dalam kubur. Keenam, ada Malaikat Nakir, tugasnya menanya amal di dalam kubur. Ketujuh, Malaikat Rokib, mencatat amal baik manusia. Kedelapan, ada Malaikat Atid, mencatat amal buruk manusia. Yang kesembilan, ada Malaikat Malik, menjaga pintu neraka. Kesepuluh, atau terakhir, ada Malaikat Ridwan, yaitu menjaga pintu syurga. Demikianlah 10 malaikat dan tugasnya. Semoga dapat menambah pengetahuan kita ya. Terima kasih sudah menyaksikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.